kita akan mengganti fluting seal yang bocor ya teman-teman. Simak terus video dari Teknik Engineering. Pelepasan kita tidak shoot, nanti saat pemasangan kita akan kita shoot. Oke, itu planetary gear semuanya sudah terlepas, tinggal ini menunggu teman masih melepas silinder bucket ya. Pantau terus Teknik Engineering. Mantul. Ya ini teman-teman, broket dan hubnya sudah lepas ya. Dan ini bentuk floatingnya. Floatingnya sudah termakan terbukti dengan kotoran yang banyak masuk ke dalam tanah. Oke, lanjut ya. Mantul. Akan kita bersihkan dan pasang yang baru. Inilah guys cara memasang floating seal. Besar so, besar ke berapa? Tidak boleh ya? 5 mili. Ini yuk. Lebar ini ber, lebar terdalam ya? Lebar terdalam. Ya. Apa kan? Lebaran. Pas tak, pas tak, tak dibalik ke? Pak aku boleh nanya tak pak, ngapa? Tangannya dingin tadi maksudnya biar ngapa pak? Oh itu tadi. Biar licin. Kan enggak ada gunanya, Pak. Biar kan yang perlu bersih ini, Pak. Ngapa tangannya bersih-bersih ini, Pak? Apa enggak nambah kotor tangan Bapak itu? Ngetes itu kan tajam itu. Itu ini tajam, Pak. Benar ya? Kita coba dulu kok. Jangan marah-marah tuh kok. Barangnya belum tentu. Bagus kan ini kan? Bagus pas itu, Pak. Pas ini. Jadi kalau apa namanya? Karetnya ini press berarti pas. Maksudnya bagus. Tinggal ini kan ketemu ini kita ketemu dia. Iya tetap. Ini tidak boleh lah. Iya dalam ini tidak pengaruh pak. Iya. Iya. Ini maksud aku tuh tadi kalau juga. Ini kan melo mutar. Iya. Ya, kalau ke sana diam ya. Kecuali itu beda ini beda itu kan. Ya lain ya. Masang kamu kemarin mah ke pengangkat torque itu. Tidak tahu pak aku kutinggal ini. Aku tinggal ke lahat. Nyampak kau ya orang ini. Tajam ya asli pak tajam nian itu ini yang bentuk ini tadi itu dia kurang besar tuh ini berarti ini kurang tebal diameter ini kurang tebal itu bagus nih baru ketemu dia nyari pasang apa ya iyalah teman-teman seperti inilah cara memasangnya sedikit didorong sini ya menggunakan benda tumpul. Nah, ini udah masuk. Masuk. Cuman belum ngait nian, Pak. Itu kalau diangkat lepas. Nah, masuk lepluk mana? Nah, itu. Nah. Itu pasnya nih itu, Pak. Nah, ini teman-teman. Ini sudah terpasang ya. Untuk memasang hubnya, sprocketnya. Kita lanjut nanti. Oke. Selamat mantul.
Selanjutnya bearing ya. Bearing ini jangan sampai terbalik. Terusnya seperti ini. Terusnya ke depan ya. Yang tinggi di belakang. Setelah bearing kita akan masukkan itu hubnya, lalu bearing depan dan planetary gearnya serta lock-locknya. Oke, turun.